Hai teman-teman, aku lagi di rumah gede nih, gelap ya teman-teman. Aku mau ngunjungin ibu yang tinggal di rumah sini, kasihan teman-teman. Ikuti aku yuk. Aku lari-lari kecapean nih. Sebelum kalian lanjut tonton videoku, bantu aku di subscribe ya teman-teman. Like, komen, dan juga share kalau memang video ini bagus. Tuh, gak kelihatan, gak nampak mukaku. Oke, lanjut yuk. Tuh. Assalamualaikum Bu, ini keponakan, keponakan saya. Ibu lagi istirahat tidur. Ini teman-teman, ini rumahnya gede banget, yang tinggal cuma dua orang, ibu sama anaknya, anaknya buta, ibunya udah tua. Jadi ini rumah ini, ibu ninggalin berdua sama anaknya. Ya, assalamualaikum. Sini udah malam, aku bawa mie ayam takutnya ibu, aduh ibu belum makan belum ya gitu, dari kemarin ke sini nggak sempet. Rumah segede gini cuma bapak sama ibu berdua, kasihan yang tinggal. Bu makan ya bu ya nanti ya. Oh ibu makan, ibu pasti ibu terima kasih banyak ibu. Makan ya Pak ya, nanti tuh ada dua. Iya, terima kasih banyak Bu. Di bangaran. Gak usah. Gak usah. Gak usah, jangan dekat rumahnya. Rumahnya ada loteng dulu di dua sini sama situ. Iya. Padahal gak berani ya, si Aji malam-malam gak berani. Kamu uji lah deh, di atas. Teman-teman, gak berani. Makanya orang nggak betah tinggal di sini, makanya di sebelah sana tadinya ada yang tinggal teman-teman, kata bapak orangnya pada keluar karena di sini takut, nggak ada berani kata bapak, karena ada di sini ada sesuatu, cuma karena sini ada ibu sama bapak jadi udah biasa, jadi walaupun ada apa-apa nggak diperduliin sama ibu sama bapak juga nggak diperduliin, bodo amat lah gitu, yang penting jangan ganggu karena di sini masing-masing ya kan, dunianya beda sana, ini dunia udah alamnya udah beda, jadi ini dunia ya Pak ya. Betul. Ini bismillahirrahmanirrahim aku masuk sini. Wah, jangan ada yang ganggu di sini. Tahu sayang sama nenek. Iya, jadi saudara sih. Iya. Terima kasih ya yang sini bisa main. Iya. Terima kasih. Ini siapa Bu? Anak ibu. Ini keponakan semua. Keponakan. Gitu sih. Ini kan cerita mau vlog rumah malam-malam, mau lihat rumah. Jadi kelihatannya kan kayaknya gimana sih, pengen lihat, pengen tahu kalau keadaan malam gitu. Enggak apa-apa. Ya. Ada orang apa? Coba bisa enggak tuh ada si Gali. Enggak apa-apa. Coba. Mau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Ini teman-teman, lihat rotanya.
Enggak ada tempat, enggak ada orangnya. Ini rumahnya udah lama sendiri gitu. Orang tua di sini sendirian. Kayak horor-horor gimana gitu ya. Siapa tuh ada penampakan gitu kan. Sini. Ini rumahnya sebenarnya udah rusak-rusak. Tapi karena ada pembantu ibu bapak yang dulunya kerja sama majikan gitu, dirawat ini. Oh, ini kamar tidur. Astagfirullahaladzim. Ada adik saya. Oh, so. Ini rumah-rumah zaman-zaman 90-an ini. Aman saja di atas mi. Ini cer. Pas hati-hati nanti jatuh. Kecil mi. Itu apa? Tutup. Kamarnya bentar guling. Kayak ada bacaan-bacaan itu. Rumahnya rumah zaman dahulu. Ya, bisa lah, Bu. Biasa, Bu. Ini katanya ada yang nepatin, tapi katanya nggak betah gitu. Horor kan, horor. Wih, serem. Licin. Tuh kan. Coba kita naik ke atas. Mas licin ya. Mau ikut nggak? Berani. Tapi licin. Horor gan. Horor. Mam tuh. Wih, ada kucing. Ada kucing loh. Ada kamar kosong. Iya tuh dah sakutin. Ini kamar mandinya. Aman, bersih. Bersih. Ini ada orang dalamnya. Kayak itu lagi. Gak boleh. Saudi Arabia. Ini yang meninggal baru. Itu yang meninggal. Ini bapaknya, suaminya. Ini anaknya masih ada. Ya. Yasinan itu rumah
ini ya. Ya katanya dulu katanya ini ada orang yang Melayu, ini orang Melayu di tempat ini. Dulunya jalannya katanya apa? Itu. Oh, sejarahnya dulu. Nah. Ya. Oh, iya. Itu juga sebenarnya yang di Pekanbaru mau jadi dia nggak mau, lebih baik kan kontrak aja daripada di sini katanya. Iya, kadang ada yang nggak sanggup tinggal ya. Mungkin kalau saya sendiri juga kayaknya nggak berani deh jadi tinggal. Oh, misalkan kalau ada yang mau di sini biarin nanya sama TP. Iya. Terus si Jara mau di sini sama Gali nginep? Enggak sih. Haji aja nerema. Haji ya. Juga supir yang dulu kakinya ditarik kakinya. Oh. Tidur di atas, ada kakinya. Supir kan ceritanya tidur di atas tuh ada kamar kan di belakang kakinya suka ditarik jadi kalau itu keluar kan kerjanya pindah langsung keluar langsung keluar dia nggak mau lagi kerja di sini dan nggak mau tinggal di sini lagi ngajakin ibu sama bapak keluar dari rumah ini ibu sama bapak nggak mau tapi karena ibu sama bapak udah memang tinggal di sini jadinya nggak mengganggu lagi yang namanya gede-gede gitu biasa aja diunggah jadi anggap kayak orang tua ya kan. Jadi punya rumah ini meninggal teman-teman anak-anaknya dalam keadaannya mampu jadi rumah ini daripada terbengkalai jadi tempatnya sama ibu-ibu ini berdua sama anak. Tapi orang-orang menempatin nggak mau orang-orang menempatin nggak mau lagi rumah tuh teman-teman kalau nggak ditempatin ini rumah ini jadinya kayak nggak bernyawa terus jadi cepet roboh hancur. Iya betul. Harusnya bersyukur yang punya rumah ini ada yang menempatin ibu sama bapak ini gitu jadinya kan ibu. Jadi bisa jaga rumah ini sama bapak. Kata ibu sama bapak, bapak emang di Batam ada rumah Joko, ada. Gak tau tuh, Joko Bu Joko. Jompo. Ada lagi. Ada ya? Ada. Oh, di setiap itu udah ada. Ada. Tapi kalau dari sini agak jauh dulu ada di Tiban. Tiba nenek pulang ke kampung, lebih baik sama saya ke Joko. Cuman keadaannya jadi serang aja. Keadaan dulu bisa kerja anak kalian, ibu kalian juga sakit. Ibu keluar sakit. Jantung ibu ginya tiap bulan tuh berobat tiap bulan tuh. Itu bisa kasih duit dikit buat ibu jajan ya. Kasihan. Untuk apa namanya? Harus dioperasi ibu nggak muah, mau dioperasi katanya. Udah aja berapa jalan aja. Iya. Siapa? Ibu. Mau dioperasi apanya? Dioperasi ibu sebenarnya. Jantungnya ya? Jantung sama ginjal. Benar ya? Terus operasi itu ibu nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Tapi ibu kalau lagi kamu gimana ibu jantan? Ya gitu. Nggak, sakit apa saja biasa. Kerja sekarang Pak, dia aja sendiri. Kerja nyuci, masak, aku udah sendiri yang ngerjain. Iya. Ibu mau makan obat, tidur, balik gitu aja. Iya. Sangat tega lah liatnya. Iya, kasihan. Mandi aja. Mandi itu. Apalagi jalan panjang. Kerja. Turun ya kan, ini kan tangannya kan. Bukannya rata, turun naik gitu. Mandi aja kayak orang capek, kayak terlalu es. Iya. Jantungnya sakit. Kamu tahu nggak, ini banyak kamar-kamar kosong di atas aja ada. Kamu lihat di atas ada 3 kamar, soalnya nggak ada gudang tuh ada berapa kan? Tuh ada 2 yang terkunci. Di situ tuh di atas itu tuh kan. Itu yang kamar di belakang itu serem banget. Oh, kamar yang di belakang aku lihat itu. Kalau yang di atas tuh, itu ada orang berdiri. Iya. Di belakang itu serem gitu, licin. Ada orang berdiri ya sih. Yang rumahnya tukang bangunan sekarang kerja di luar. Di sini kan ada kiai, ada ajengan di sini. Ada apa? Ada orang kiai ajengan, kiai di sini. Yang nunggu ya. Makanya kita kesini baca bismillah. Dia orangnya sekarang kerja di pulau. Oh dulu ada yang ninggalin di sini? Enggak, sekarang juga ada. Sekarang juga ada? Terus ada. Dia kerja dulu di pulau. Dia kerja proyek. Okay. Ya. Tapi kadang-kadang gak kan? Apa? Kadang-kadang kesini? Ya kalau ada apa-apa, telepon saya katanya. Oh iya. Ada tapi mungkin dia tahu ya, si rumah ini bagaimana ya. Tahu dia tahu. Tahu ada apa-apanya juga dia tahu ya. Ya kan, kayak ustad, buku ngaji ya. Teman-teman di belakang itu halamannya luas, di belakang ada pohon beringin. Pohon di belakang. Pohon pisang juga. Ada pohon pisang. Tapi pohon pisang itu kan serem ya teman-teman. Ada yang mau nawar. Tapi aku nggak berani ke belakang karena udah ditutup sama ibu tuh pintunya. Kata tukang itu nggak apa-apa karena yang penting kita baik-baik aja di sini. Dia nggak akan ganggu apa-apa.
kitanya aja mungkin ya. Kalau bisa kata kita sembahyang gini. Tidak senang dia mah katanya. Nah dia mintanya udah baik-baik ya. Iya. Yang banyak rumah yang nggak punya, yang punya ada macam kalian. Ada miskin, orang yang banyak rumah banyak. Benar. Ya nasib orang bere-bere ya. Tidak melihat nasib bere-bere. Tadi kehidupan normal, mata kerja biasa, kerja kelar tentunya. Ibu, enggak tadi waktu itu bapak itu pernah. Matanya sehat tuh bisa ngeliat tuh Ji. Iya. Normal biasa. Oh, karena dia kan kerjanya ngelas. Ternyata kerja ngelas membahayakan mata lu. Iya, pak kalau ngelas pakai kacamata, pakai pengaman gitu. Oh, kena gitu ya? Kena cahayanya atau kena percikannya? Cahaya, banyak. Oh, kena cahaya ya. Oh, jadi kayak kedeng gitu ya, kedeng gitu ya. Retina mata. Itu di petender dia tuh di perawang. Iya. Itu saya kerja gitu. Mas argon itu dulu itu. Udah kali operasi gagal, dua operasi enggak sembuh. Nah, punya rumah teh habis. Cuma tambah berapa berapa perut saya uang habis. Yang enggak minta pertolongan. Ya udah mungkin nasib kita beginilah, apa-apa. Terima aja Pak Danya. Bersyukur ya, Pak ya. Ya, kita bersyukurin aja. Bersabar. Ya, alhamdulillah orang mereka baik-baik juga walaupun keadaan begini kan. Iya. Dapat yang nyayang lah gitu lah. Iya. Walaupun di kampung, walaupun di sini gitu kan. Gitu. Lagi nggak tahu kirain ibu ini enak ya rumahnya gedung sama bapak ibu gitu aku nggak tahu ceritanya setelah aku teman-teman ternyata ibu ini memang terpaksa ya ninggalin tempat ini terpaksa kalau mungkin bapak itu matanya bisa melihat mungkin nggak akan mau tinggal di sini nggak akan ibu juga nggak akan mau pulang kampung ibu udah tua susah jalannya terus anaknya di kampung pun juga enggak pernah yang terang. Iya. Ya. Jadi yeah. Bapak juga enggak pengen tinggal di sini ya, Pak. Pengen di kampung kumpul ya, kumpul sama keluarga. Kumpul apalagi di kampung. Serem banget ketika ke sana. Iya. Saudara ibu dulu. Iya. Keluarga yang di kampung bagaimana tuh Bu kalau kangen ya, telepon aja. Telepon aja. Ada yang kawin jujur aja, saudara Simon tuh semuanya enggak punya rumah. Kontrak semua tuh. Semuanya jujur aja. Kerja cuma tambal ban. Kayak gitu kan ikut seorang. Ya, jadi mau bagaimana ya? Ya itulah jadi ya yang terus angkon nyewa tuh orang itu. Ya apa kerja yang penting makan ya. Gitu kan? Jadi bapak ini juga udah punya cuci? Udah. Enggak. Oh, bapaknya sama ibu buyut ya? Iya. Enggak. Kamu bisa pulang. Oh, udah ya. Jadi lagi bapak sama ibu pun mau tidur ya kan? Iya, mau istirahat. Ya enggak apa-apa, tenang aja. Siang-siang insyaallah sering-sering datang sini. Oh, ya. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Iya, ya, Pak. Jadi aku lancar ya, Bu ya. Amin. Ya kalau ibu nggak ada uang ke situ aja. Tapi itu nanti mie ayamnya kan ada sambal, ada saus yang dipakai ya. Atau pedes, ya kalau ayam pedes langsung aja kan tuh ibu nggak pedes. Jangan ibu ya. Gue asam asin nggak boleh asam. Ibu jangan suka minum es. Nggak boleh banyak. Makan ini ada anak aja ya. Ada anak itu. Ibu jangan terlalu banyak pikiran aja. Hidup ini bawa aja. Syukurin aja, masin aja. Betul ya coba. Ah salat kita aja deh. Betul betul. Itu aja intinya nggak. Jadi sementara lah kita kan ya. Itu aja ya sekarang. Kita bahagia. Ya nemu waktu aja kita. Betul ya. Ya semoga. Yang penting sabar aja, tawakal aja. Semoga aman aja, kasih kesempatan aja deh terus ya. Allah mengambil di mana-mana aja. Iya. Allah aja kita minta pertolongan Allah aja sama Allah.
mungkin udah takdirnya di sini, mungkin dia udah nasib kita kan. Kalau kita terima aja, kita nerima semuanya serba ini ya. Iya. Apa indah, maksudnya kita nggak terlalu jadi sedih, sakit gitu nggak? Betul kan? Betul. Oh, kita udah ikuti aja alur hidup kayak gini. Nah ya, betul, alur ya, gitu aja, ikutin aja. Iya. Jadi sementara lah ibunya ya kan. Ada. Nanti kalau itu kita bisa cari ya. Kalau ibu misalkan nggak sanggup di sini. Ya gitu betul. Kalau di panti jompo tuh ya, kita nggak disuruh kerja. Paling-paling kita seneng-seneng aja, kita kayak ngukir-ngukir, ngerenda gitu. Iya, buat kerajinan gitu. Oh, kerajinan-kerajinan aja bu. Buat kerajinan. Ya. Diajar ini, diajak olahraga, senam-senam gitu ya. Diajak nyanyi-nyanyi. Nanti kan ada susternya, ada perawatnya. Ayo bu, masuk, udah waktunya tidur. Begitu ya? Iya. Nanti kasih misalnya kalau sakit, bisa kasih obat, kasih makan, sepiring itu boleh makan. Udah gitu mana kan, udah tau di batang belakang. Iya. Tapi kalau punya udah daftar apa sih, berizin. Itu netra ya kan? Iya. Dia belum ada keputusan. Izinnya kan ada katanya. Iya. Ditolong sama teman udah tanya ke saya, nanti dia ditelepon nanti kalau ada lowongan katanya. Pijit, tuan netra kan itu ada keterlibatan juga. Oh, registrasi anak siapa? Koswara. Koswara. Oh, ini Haji Sunarsi. Suarsi, Haji Suarsi. Dulu waktu masih ada suami ke Kaya Siti. Ih, alhamdulillah. Pernah dulu. Pernah masuk pernah naik haji ke Tanah Suci. Namanya Kak, ada waktu Kak Kosiman gitu lah pula. Mantap buat kita Allah lah. Suarsi. Ya, syukur alhamdulillah jadi rokaat yang keberapa ya, Ji? Islam kalau haji naik haji. Berapa, Dek? Seberapa? Kelima ya, kelima. Kelima kalau kalau berdoa aja ibu mah tiap malam tuh iya, dikit gitu kepada Allah aja gitu mah. Oh, itu kan punya manusia ya?
Ipar. Yang suka masak itu ada Ipar. Ada satu lagi orang temui ibu ya kalau sekarang ya. Aku udah seneng, aku dari kemarin kan ngasih dulu, tapi aku sibuk, jadi baru kali ini ya Bu ya. Dalam keadaan sama ibu yang gede kayak gini, cuma dua orang yang tinggal ibu sama anaknya. Jadi kalau nggak kita, siapa lagi teman-teman? Namanya kita sama manusia saling berbagi, saling kita saling mengasihi teman-teman ya. Jangan pernah lupa bahwa harta kita ada harta untuk orang lain yang membutuhkan gitu. Seperti ibu, orang harta itu kalau kita memberi, semakin memberi kita enggak akan jadi miskin, teman-teman. Malah Allah malah kaya. Malah Allah malah semakin ngasih banyak uang ke kita. Jadi jangan pernah pelit-pelit, jangan pernah takut kurang. Jangan judes, jangan galak. Pokoknya kita kalau jangan sombong, karena kalau Tuhan udah minta apa yang kita punya tuh sekejap aja ambil. Jadi kalau kita lagi ada di atas, kita mampu, kita harus berbagi. Ingat bahwa ada orang lain yang membutuhkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita saling berbagi itu orang hidup harus kayak gitu ya Bu ya. Ibu mungkin istirahat, udah malam teman-teman, Ibu istirahat. Istirahat nanti jangan lupa ya dimakan ya. Iya. Ya, iya. Tadi soalnya takutnya ibu udah makan belum ya malam-malamnya gitu. Makan. Iya. Udah ada sayuran mah. Gak usah, biar saya yang bawa. Ibu hati-hati ya. Iya, ibu hati-hati ya. Ibu jangan lupa makan ya minyak ya. Terima kasih. Jangan pakai sambel. Saya pulang dulu ya bu. Teman-teman, sampai di sini aja dulu teman-teman. Videoku, makasih udah nonton video, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman. Oke, makasih udah watching my video.